Serius nih kak, janjian di tempat kayak gini? Iya. Gak salah, ini gelap banget loh. Cowok gue sukanya ketemuan di tempat gelap-gelap kayak gini. Serem banget. Udah, santai. Cowok lo gak lama kan? Enggak, udah di jalan kok. Serius? Iya. Gue deg-degan nih. Deg-degan kenapa? Gak tau, tempatnya kayak serem aja, parno gue udah, jadinya. Udah, santai. Terus kalau cowok lu dateng, gue ngapain? Sendirian dong. Jadi rencananya cowok gue mau buat temen. Dan temennya mau dikenalin sama lo. Enggak ah. Sa, lo tunggu sini dulu ya sebentar. Gue mau telepon cowok gue dulu, udah sampai mana dia. Tapi jangan lama-lama, gue takut. Iya, sebentar. Bang, udah di mana bang? Saya sudah di lokasi nih. Oke bang, saya tunggu ya. Iya. Gimana kak cowok lo? Udah tenang aja, bentar lagi dia sampai. Lama banget sih, naik apa sih dia? Dia naik ojol. Di mana tuh cewek? Biasanya dia di sini. Itu dia tuh, gue samperin lah. Kak. Sini. Nah, itu dia cowok gue. Kamu tunggu sini sebentar ya. Duh, salah nih gue nganterin si Eka. Nemuin cowoknya. Jadi ilfeel gue. Itu kak, ceweknya. Iya bang. Wah, keren banget, bagus. Wah, percaya deh gue sama lo. Gimana dia? Ya, gak bisa langsung bang. Lo harus beli sesuatu dulu buat bikin ngelumpuhin dia. Oh, ya udah. Ntar gue cari sesuatu dulu buat ngelumpuhin dia. Oke. Siap, lo tunggu sini. Oke. Lo jagain dia. Sip. Yuk, abang ikut ya. Cowok lu kemana? Kok pergi lagi? Beli makanan. Masa kita mau nongkrong gak ada makanan? Tadi ngata cowok lu mau buat temennya. Temennya gak jadi. Lagi ada urusan. Cepet deh gue sendiri. Lama nyari makanannya jauh, malah nggak ada lagi. Nyari makan cuma makanan ringan sama minuman doang. Oh iya kan, Sah, kenalin, ini cowok gue. Hai. Nih, minum dulu airnya. Wah, kebetul banget nih, lagi haus. Iyalah, saya tahu kalian lagi haus. Kak, kok kalau gue kayak pusing gini ya? Pusing kenapa? Bang, jaman bang. Terima kasih bang.
Kabar ya. Juga sih Kak nih.